Endang Tarot ramalkan begini nasib percintaan Luna Maya dengan pria terakhir, Faisal Nasimuddin. Endang Tarot membeberkan bahwa sosok pria ini akan menjadi terakhir untuk Luna Maya. Menurut Endang, keduanya dapat saling memahami karena rasa sakit masing-masing di masa lalu. Kisah asmara Luna Maya masih terus mencuri perhatian publik. Usai putus dari Reno Barak yang kini telah menjadi suami Sahrini, Luna semakin tertutup perihal hubungan asmaranya. Namun, sederet pria tampan diduga sedang mencoba mengambil hati Luna Maya tersebut. Sebut saja pria asal Malaysia yang juga kakak dari sahabat Luna, Faisal Nasimuddin. Sejumlah kemesraan mereka kerap terekam kamera meski hubungan tersebut belum diakui masing-masing. Baru-baru ini Endang Tarot menyampaikan prediksinya mengenai jalinan asmara Luna Maya. Menurut Endang, pria yang tengah dekat dengan Luna kali ini akan menjadi yang terakhir. Yang sedang dekat ini apakah yang terakhir untuk Luna? Tanya Irfan Hakim dalam acara salah satu stasiun televisi. Insya Allah, karena dua-duanya belajar dari rasa sedih, rasa sakit, dan belajar untuk bisa tulus mencintai, jawab Endang Tarot. Dari pernyataan tersebut, pria yang disebut Endang diduga kuat merujuk pada Faisal. Seperti diketahui, Faisal Nasimuddin pernah gagal dalam rumah tangga. Oleh karena itu, baik Luna maupun Faisal sama-sama memiliki masa lalu yang cukup pelik. Usai melihat tayangan tersebut, warganet ikut mendoakan yang terbaik untuk Luna Maya. Itulah guys, ramalan Endang Tarot terkait hubungan asmara Luna Maya. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Syok.